Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atabi yang keempat adalah al badalu. Al badal artinya pengganti al badalu tabi'un yasihu ayuhzafa matbu'uhu wa yaj'ala wa yuj'ala badalan min badal adalah tabi' yasihu ayuhzafa matbu'uhu yang mana tabi' ini yaitu badal ini boleh dihapus matbu'nya nah ini berbeda dengan tabi' tabi' yang ada sebelum badal Ya. Kalau badal matbu'nya itu boleh dihapus. Sah dihapus matbu'nya wa badalan minhu. Dan badal itu akan menggantikan matbu' yang dihapus. Nah, contoh di sini hadhara hasanun. Telah hadir saudaramu yang bernama Hasan. Telah hadir saudaramu Hasan. Ya, di sini mana badal yaitu Hasanun. Nah, Hasanun di sini badal. Ya. E, di mana matbu'nya? Matbu'nya akhuka. Ya. telah hadir saudaramu yang bernama Hasan. Nah, matbu' di sini yaitu akhuka bisa dihapus. Boleh dihapus. Kalimatnya juga tetap benar. Misalnya haldoro Hasanun. Ya, ketika matbuknya dihapus, maka Hasanun ini menggantikan posisi akhuka. Kenapa demikian? Karena orangnya sama. Akhuka, Hasanun, Hasanun juga akhuka. Ya, itu. Kemudian <tellan> jaa Muhammadun Rasulullahi. Telah datang Muhammad ya Rasulullah. Nah, di sini Badalnya adalah Rasulullah, dia tabi kepada Muhammad, ya Muhammad di sini dia marfu sebagai fa'il maka badalnya juga harus marfu. Nah dan boleh dihapus matbu yaitu kata Muhammad di sini bisa maka jadinya kalimat jaa Rasulullahi. Nah itu ya. Nah kalau nggak dihapus boleh, boleh. Nah. Allah, al Allah, sulusuhum. Telah hadir. Kaum itu. Sepertiga mereka. ya sulusuhum juga badal. juga juga. Badal juga badal ya, qawm al ya ini Tuhan, Qalal imamu malikun. Telah imamu Malikun telah Nah malikun Malik nah Malikun Tuhan, 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 Wal badalu arba'atun. Badal itu ada empat macam. Yang pertama, badalul kulli minal kul. Au al, -mu, al mutabiku. Yaitu badal kul bin kul. Yaitu badal yang menggantikan matbuknya secara keseluruhan. Bukan sebagian. Ya, keseluruh. Badal itu menggantikan matbuknya keseluruhan. Contohnya di sini. Ja'atil mizu khalilun ya telah datang murid itu yang bernama Khalil. Ini kul min kul karena Khalil itu adalah tilmid, tilmid itu adalah Khalil. Jadi sama. Ya. Kemudian ada badal badalul ba'dhi ba min al-kul. Ya, badal sebagian pengganti sebagian dari keseluruhan. Contohnya ra'aitul rubu rubu'ahum aku telah melihat kaum itu seperempat mereka. Di sini rubu'a seperempat badal. Tetapi dia badal ba Badal pengganti sebagian dari al-kul. Kaum itu kan keseluruhan. Matbu' di sini kul. Sedangkan rubu' di sini sebagian dari kul. Makanya dinamakan badal. Badalul ba'adhi minal kul. Kemudian ada badalul istimal. Badal Istimal yaitu badal yang dikandung oleh simatbu, ya badal istimal yang ada pada simatbu, tapi bukan bagian dari dia, bukan bagian tubuhnya dia, ya misalnya di sini nafa'ani Muhammadun ilmuhu, ya Muhammad telah memberikan manfaat kepadaku ilmunya ilmuhu di sini dia badal istimal. Karena ilmu ini yang dikandung oleh si Muhammad yang ada pada diri Muhammad. Ya. Nah, itu badal istimal. Ya. Kemudian badalul ghalab yang keempat. Badal karena salah ucap. Misalnya kita bilang akal tu khubzan lahman saya telah makan roti. Ternyata salah ucap. Ya, padahal bukan roti. Langsung kita koreksi, kita langsung bilang lahman. Maka lahman di sini namakan badal ghalab. 6. Nah, jadi badal ini mengikuti mubdalnya. Ya, jadi kalau Matbuknya itu dalam keadaan rofa, maka dia rofa juga. Ya, badal itu jadi rofa. Kalau dia dalam keadaan mansub, maka dia jadi mansub. Nah, Baik, catatan satu badal biasanya diartikan yaitu. Ya, saya misalnya gini. Muhammad telah memberikan manfaat kepada saya yaitu ilmunya. Ya. Telah datang murid itu. Telah datang murid yaitu Khalil. Nah, seperti itu biasanya di dalam penerjemahan. Kedua badal biasanya sering dijumpai setelah nama orang. Qala Abdullahi Qala Abdullah ibnu Umar. Mana badal di sini yaitu ibnu ya Umar. Telah datang Abdullah putranya si Umar. Jadi putranya si Umar siapa? Abdullah. Berarti ini badal badal ba'd badal kul minkul. An Aisyah zauji Rasulillah. Ya. Dari Aisyah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga badal zaut. Di sini badal dari Aisyah. An fatimata binti Rasulillah. Nah, di sini juga badal. Binti badal ya. Badal binti Rasulillah di sini semuanya badal. Uh, kemudian dia badal itu mengikuti i'rab matbu'nya. Fatimata di sini majrur Alamat jarnya, fathah. Kenapa? Karena dia e, la yang sorib. Binti, dia majurur juga karena mengikuti matbu. Tetapi tanda jarnya dengan kasro. Nah, ini kalau tan harokat itu bisa beda berdasarkan jenis isim. Nah, ini dipelajari lagi harus mungkin. Ya. Kemudian badal juga sering dijumpai setelah isim isyarat. Aza, zalika, ya hadhi ya adal waladu jamilun nah ada setelah isim syarat kapan kalau isim setelah Hadza itu dia ma'rifah juga atau pakai alif lam di sini salah satunya maka di sini al waladu sini badal dari Hadza adal waladu jamilun makanya kalau ada huruf jar di belakang misalnya Uh, misal misalnya uh, kata roa itu ya roa itu walada kenapa walada karena dia mengikuti hada ya. nah dia mengikuti makbu'nya hadhil bintu nasi potun al bintu di sini dia badal karena dia ma'rifah setelah isim isyarah. Zalikal kitabu la raibafi. Al kitabu badal ya karena dia ma'rifah setelah isim isyarah tilkal mar'atu hazinatun al mar'atu juga badal setelah isim isyarah tilka baik kemudian badal juga sering dijumpai setelah pembagian seperti di sini al kalimatu salah satu <coughs> aqsamin kata terbagi menjadi tiga macam mana di sini badal ismun nah ini badal ya ismun wa fi'lun wa harfun wa yang qasimul al fi'lu ala thalathati aqsamin ya madin mudhari'in wa amrin ya dia mengikuti matbu'nya thalathah di sini nah baik khulasatul asma'il majrurati wat tawabi' ya rangkuman isim isim majrur dan tawabi' i. Ya, isim majur itu ada tiga. majur bil harfil jar, majur bil idhafah majur bil tawabi. Bil tawabi ini uh, dia sebenarnya ada lima ya, ada atof bayan. Tapi di sini di buku ini cuma dibatasi cuma empat saja. Ya, misal wa minan nasi fi qulubihim. Ini majur bi bil harfil jar. <tuh> Kemudian majur bil idhafah baitullahi, babul wudhu. Kemudian majrur bi tawabi wa hiya annatu naat man'ut ataf ya. Ma'tuf ma ataf dan ma'atuf. alai wa taukid wal badal. Nah, contoh naat di sini naat hakiki. Ja'a rajulun salihun naat sababi. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. ya. Kemudian yang kedua, ataf. (atholismia alalisem) (atof) kemudian Ja'a khalidun wa salimun. (finil) isim pada isim. Kemudian ataf fi'il pada fi'il. Wa (finil) (finil) wa (finil) wa (finil) 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 karena ta'fu di sini majizum, maka atafnya. ya tabiknya mengikuti juga. Jadi majizum juga. Hadfun <tuh> nun. fahu juga majizum juga. Kemudian tabik yang ketiga itu at-taukid. Taukid adalah lafzi, ada maknawi. Kalau lafzi bi'adatil lafzul mu'akkad. Lafat yang sama diulang. Itu jadi lafat jadi taukid. Hadara abuka, abuka, abuka. Diulang-ulang aja sampai dia benar-benar yakin ya. ya. tapi sekali aja pengulangan itu sudah menunjukkan taukid. <tuh> Kemudian ataukid maknawi itu memakai kata tertentu. Bistemali lafdin min hadil al yaitu dengan menggunakan salah satu lafad berikut. An-nafsu wal ainu wakila wakilta wa kullun wa jami'un. Ini taukid maknawi. Ra'aitul ustadha nafsahu. Aku melihat ustadz beliau sendiri, bukan melihat uh, apa, tas beliau, bukan melihat kendaraan beliau, tapi beliau sendiri. Makanya, kita taukit, kita pertegas lagi. Nafsu kobalturrohi sa ainahu, ya, bukan ajudannya. Saya telah bertemu dengan presiden juga ainahu, diri beliau sendiri bukan ajudannya, bukan wakilnya. Nah. Kemudian tabi yang keempat adalah badal. Badal kul min kul. Badal pengganti keseluruh, peng, menggantikan keseluruhan dari keseluruhan. Nah, Najaha Ali Yubnuka. Najaha Ali Yuni Benuka. Telah sukses Ali putramu. Ya, Ibnu Ka di sini badal kul min kul. Karena Ibnu Ka di sini juga Ali. Ali juga Ibnu Ka. Bukan sebagian. Kemudian ada badal ba'ub ad min al kul. A'ti ma laka sulusahu. Sulusahu disini sini badal ba'ub min kul. badal istimal. Nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Badal ghalat. Ja'al mu'allimut mu tilmidu. Nah, ini badal ghalat. Ja'al mu'allimu at-tilmiz. Ya. Uzkur anwa al-majrurat fi ma ini tugasnya. Baik, kita tutup subhanakallahumma bihamdika syadalaha la ilaha illa ilah ilah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah berarti kita sudah menyelesaikan eh uh, kitab al-muyassar jilid 1 ya. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh semua peserta. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته